Alright, dan balik pada cerita tadi. So penuh, penuh dewan, ucapan-ucapan, pidato-pidato dari pelbagai. Ada dari siapa? Dari ambassador, daripada wakil parti politik, daripada wakil NGO. Terima kasih juga kepada Abim, Ikram, kemudian Global Peace, kemudian I think beberapa NGO Palestine. Saya jumpa juga Street Kaka tadi. Street Kaka ni adalah seorang yang mendedahkan tentang apa orang kata, geng-geng NGO-NGO yang terpaling ni, terutamanya Aman Palestin ni. Dia juga antara yang mendedahkan. Baik, baik. So cerita dia macam mana? Cerita dia, saya bertemu dengan budak ni dulu. Ini tu main cerita saya nak bawa pada hari ni lah. Main cerita dia, saya mula-mula sampai kira-kira pukul 7 macam tu. Saya pun pusing lah. Saya pusing jumpa, nak cari kawan-kawan. Saya sempat jumpa Pak Mus. Saya jumpa, sempat jumpa sebelum, tak jumpa Pak Mus lagi masa tu. Tak jumpa Pak Mus lagi. Sedang saya jalan tu, saya tengok kedai semua. Apa nama, saya diberitahu oleh kameraman saya, dia tu bang, kata, eh tu ada budak yang kata jangan datang, ada kat sini. Mana, saya kata? Eh tu ni mana? Mana jom kita cari dia. Saya cari dia, tengok-tengok. Mana? Tu bang. Oh, rupanya saya dapat tahu kemudian bahawa dia ada buat live. Pertama dia buat video TikTok, dia kata bahawa dia kata jangan datang pada solidariti malam ini. Dia kata jangan datang. Okay, itu yang pertama. Kemudian dia buat video YouTube, video Facebook. TikTok juga bahawa dia kata dia akan datang nak tengok suasana. Jadi saya pun tak tahu. Saya pun tak kenal dia sebenarnya sehinggalah tadi. Kan? Sehinggalah tadi pun baru saya kenal, saya baru tahu kewujudan dia. Jadi sebab tu saya tanya apa orang kata, saya tanya pada dia, siapa nama? Macam tu kan. Ada yang kata tadi yang bekerja benar, yang bekerja benar. Okey. Alright. Tak apa, saya akan. Okey. Kita panggil dia. Alright. Saya panggil dia. Assalamualaikum. Salam. Okey, saya kata jomlah kita sembahyang dulu. Dia kata, "Oh, tak apalah. Saya datang sekejap lagi lah, sekejap saja sebagainya." Kemudian saya kata, "Tak apa, macam ni lah. Kita pergi ke tepi, kita bincang. Sebenarnya apa isu dia? Kita terus masuk point kepada isu. Sebab lepas habis kami berbincang tu, dia buat live tau. Dia buat live dengan geng Ratu Naga sebagainya. Dia kata dia jumpa dengan Mamat India. Mamat India yang buat mogok tu pun ada kat situ. Ada budak bagi tahu, kata, "Eh, Mamat India buat mogok pada." Saya kata, "Mana? Saya nak jumpa dia." Tapi dia dah belah. Dia tak nak datang. Kan? Lepas tu saya jumpa dia, saya bincang. Saya kata, "Okey, apa isu dengan perhimpunan ni? Apa isu dia?" Dia kata sebab kerajaan ini apa orang kata, dengan batu hitam. Dia tak nak sebut Black Rock, dia sebut batu hitam. Oh, Black Rock lah, sebut je lah. Apa nak takut? Saya kata jangan risau. Kan, jangan risau. Sebab benda kita buat ni, polis ada. Bukan kita nak pukul, kita nak berbincang. Kan, apa nak risau, saya kata. Right. So dia kata okey lah, kalau macam tu dia nak, saya tanya dia soalan. So apa yang awak tahu tentang Black Rock? Dia kata, "Itulah, Black Rock supply peluru kepada ni, kepada orang yang pergi serang Israel." Saya kata, "Black Rock seorang je ke dekat Malaysia ni supply?" Saya tanya dia, kalau betul lah, pergi Black Rock seorang ke je saya supply? Saya tanya dia. "Oh, tak adalah. Ni. Dia kata, "Banyak lagi supply kan?" Saya kata. So saya tanya dia, "Kamu tahu tak Black Rock tu apa?" "Oh, tak tahu," dia kata. "Kamu tahu tak Black Rock dalam MHB dengan Black Rock tu macam mana?" Dia kata dia tak tahu. "Kamu tahu tak pada tahun 2021 Kerajaan Perikatan Nasional membenarkan atau memberi dana 2.4 bilion untuk diuruskan oleh Black Rock?" Dia kata dia tak tahu. Saya kata, "Takkan kamu tak tahu? Umur kamu berapa?" Saya tanya. Umur dia, saya 27 tahun. "Takkanlah kamu tak tahu?" Dia kata, "Saya tak tahu." "Ikhlas kamu tak tahu?" "Ya, saya tak tahu." Saya macam, "Saya okeylah, tak apalah kamu tak tahu. So apa pandangan kamu bila kerajaan pada waktu itu bagi 2.4 bilion duit KWSP, walaupun bukan 100% dia bagilah, kepada antaranya Black Rock?" Dia tak nak jawab soalan tu tau. Dia tak nak jawab soalan tu. Dia macam tak adalah, dia pusing kan. Dia tak nak jawab soalan tu. Dia tak nak bagi tahu. Jadi saya kata, "Kamu tahu tak Black Rock lagi dia invest dalam mana lagi?" Saya kata, "Invest dalam Intel." Saya kata, "Intel ada tak kat Kedah?"
Kendal dekat Kedah. Kita nak alau Intel daripada Kedah tak? Kamu tahu tak yang BlackRock ada saham dalam syarikat yang menggali emas di Kelantan? Kenapa tak halau yang tu? Saya tanya. Saya tanya soalan tu. Kenapa tak nak halau yang tu? Kenapa bila kena kad aku, oh tak apa. Tapi bila kena kad orang lain lah tak boleh. Bila kena kad aku tak apa. Cuma saya kata, betul ke BlackRock tu ada dalam MHB? Saya tanya dia soalan. Saya kata, berapa peratuskah BlackRock pegang saham dalam MHB? Saya keluarkan duit saya. Saya kata, ni ada RM50. Kita buat konten lah dia. Dia kata, tak apa, tak apa. Tak apa, kita buat konten. Ni RM50. Kalau betul jawapannya, maka saya akan bagi RM50 daripada awak. Kan? Kalau awak dapat jawab soalan ini dengan betul. Berapa peratuskah pegangan saham BlackRock di dalam MHB? Berapa peratus? Saya kata. 45%? Sikit lagi saya kata. 50%? Sikit lagi. Ni teka je bang. 80%. Ai. Kamu orang yang terpaling BlackRock, tapi kamu tak tahu saham BlackRock berapa dalam MHB. Macam mana kamu nak halang orang pergi bersolidariti sedangkan kamu sendiri tak tahu berapa saham BlackRock dalam MHB? Saya kata begini. Bak kata Eminem rockers, rappers tu, dia kata, you know, get your facts straight before you come to me. Sebelum kau nak tembak orang, dapatkan fakta kau dahulu. Saya kata, saham BlackRock di dalam MAHB adalah 0%, saya kata. Saya tahu lepas ni orang akan pusing balik. Tak ada, GIP. Saya tak tanya berapa saham GIP. Saya tanya berapa saham BlackRock. Dia dua benda yang berbeza. Saya tanya berapa saham BlackRock. Saya tak tanya berapa saham GIP. Tapi GIP tu BlackRock punya. Siapa kata? Perbincangan itu ada, tetapi acquisition belum berlaku lagi. And even pun ada acquisition berlaku, apa masalahnya? BlackRock ada di dalam Intel di Kedah, ada di dalam Meta, saya kata. Di dalam Meta, pas bayar RM100,000. Yang kamu tengah live, dia tengah live juga masa tu. Dia pegang phone macam ni. Dia tengah live. Ada saya tengok dalam 100 orang. Saya pergi live dia. Tak percaya pergi live dia dalam Facebook. Tonton tengok, ada muka saya kat situ. Hai, saya Suardi Murni, saya kata. Eh bang, kita gentleman bang. Kalau kamu ada hujah, datang dengan hujah. Kalau kamu ada fakta, datang dengan fakta. Kita gentleman. Kamu rasa saya salah? Nyatakan kenapa saya salah. Bila saya tanya, dia langsung tak tahu. Dia kata 80%. Saya kata, biar betik kamu ni. Saya kata, umur kamu apa? 27. Dek, saya kata. Saya bagi nasihat. Dek, jangan biar orang bodohkan kita, dek. Kita ni ada otak Tuhan bagi. Gunakan otak tu untuk belajar dan cerdik. Membaca, dek. Jangan kita kerana emosi, kita nak pergi khianat orang. Kita nak memfitnah orang. Itu yang masalahnya. Kan? Nak je saya kata tadi. Kamu tahu kenapa rambut kamu perang? Kamu budak Kelantan ke? Entah sebab air kuning. Kan? Marah pula orang Kelantan dengan aku kan? Poinnya adalah, kita nak bagi tahu. Nak come to, nak pergi bantai kerajaan on policy. Yeah, that's fine. That's okay. Ada seorang tu dia katakan, dia kata, sebenarnya ringgit mengukuh sekarang ni bukan kerana kerajaan. Sebagaimana juga ringgit melemah bukan kerana kerajaan. Saya kata, fine, okay, itu pendapat kau. Tapi sebenarnya, ringgit mengukuh antara lainnya adalah sebab polisi yang kerajaan buat. Salah satunya, kalau tuan-tuan perasan, saya ada baca berita ni dalam salah satu live saya, bahawa kerajaan, Menteri Keuangan Kedua telah mengumumkan mana-mana syarikat berkaitan dengan JLC, syarikat berkaitan dengan kerajaan, yang ada perniagaan di luar negara, directly or indirectly menggunakan US dollar, sebarang pendapatan hendaklah dimasukkan ke dalam negara. That adalah antara polisi yang memberi impak kepada mata wang negara sebagaimana kita lihat sekarang ini. Itu ada memberi kesan. And itulah kebijaksanaan Menteri Keuangan Kedua yang dilantik oleh Perdana Menteri kita. Kan? Dia tak agree dengan polisi tersebut. Tak apalah. Itu pendapat dia. Kan? Tetapi most importantly adalah bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia ni kena faham bahawa yang penting sekarang ini, yang penting sekarang ini adalah kita telah dijaga oleh seorang yang tahu mentadbir negara. Kita dijaga oleh orang kerajaan yang tahu mentadbir negara.